Begini cara menjaga berat badan tetap ideal bagi anak kos. Menjadi anak kos membuat banyak anak muda yang cenderung kurang memperhatikan kondisi kesehatannya. Tak hanya makan dengan sembarangan, mereka juga kerap begadang atau bahkan malas mandi. Banyak anak kos yang mengaku mengalami kenaikan berat badan gara-gara gaya hidup yang tidak sehat ini. Beruntung, pakar kesehatan menyebutkan bahwa ada trik yang bisa diadopsi anak kos agar mereka tidak sampai mengalami kenaikan berat badan. Apa sajakah trik tersebut? Memperhatikan nutrisi makanan. Kebanyakan anak kos memang malas memasak. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengatur nutrisi apa saja yang dikonsumsi setiap hari. Banyak warung makan yang menyediakan makanan sehat seperti sayuran. Tak hanya itu, sering-seringlah membeli camilan sehat seperti buah-buahan. Bagaimana dengan mie instan? Mie instan sangatlah identik sebagai makanan anak kos mengingat rasanya yang enak, harganya yang murah, dan mudah untuk dibuat. Boleh-boleh saja kok makan mie instan asalkan ditambahi dengan berbagai sayuran, telur, atau daging agar memiliki nutrisi yang lebih baik. Selain itu, jangan menambahkan nasi pada mie instan karena bisa membuat kita bisa memicu kenaikan resiko terkena obesitas dan diabetes. Membawa botol minum sendiri kemana-mana. Meskipun terlihat kurang praktis, hal ini akan membuat kita menahan keinginan membeli minuman botolan yang cenderung memiliki rasa manis karena tinggi kandungan gula. Padahal, sudah menjadi rahasia umum jika minuman manis bisa memicu kenaikan berat badan. Menghindari minuman bersoda. Meskipun sedang nongkrong bersama dengan teman-teman, pastikan untuk tidak memesan minuman bersoda yang kaya akan kandungan gula. Jika kita kerap mengkonsumsi minuman bersoda, maka resiko untuk terkena obesitas, gagal ginjal, diabetes, hingga kerapuhan tulang meningkat.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.